25 Maret 2018 kita ada perubahan pola operasi, di mana sebelumnya Duri itu, stasiun Duri itu kita memiliki 4 jalur, dan mulai tanggal 25 Maret kita melakukan aktivasi semua jalur yang semula 4 menjadi 5, dan juga ada penambahan wesel. Wesel itu alat untuk pindah jalur ya, sama trafiknya, persinyalan. Jadi dengan diaktifkan persinyalan itu, jalur 4 itu memang kapasitas jalurnya hanya sampai 8 kereta. Dan saat ini untuk kereta Tangerang ada 12 rangkaian dan 8 rangkaian. Yang 12 akhirnya kita masukkan ke peron jalur 5. Peron jalur 5 itu memang kapasitas jalurnya 12 rangkaian masuk di